Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya coba mandiin ayam pelung, teman-teman. Ini ayam udah lama ya gak dimandiin. Udah maju 2 bulan, teman-teman. Ini waktu ayam umur sekitar kalau gak salah 6 bulan. Ini suaranya, teman-teman. Wah, bagus, teman-teman. Dan napas juga panjang. Mungkin gak tahu kenapa ya, karena saya sibuk kerja ya. Terus jarang dimandiin juga dan jarang dirawat ya, seperti dikasih jahe ya, untuk suaranya ya lebih bagus lagi gitu. Dan jarang dimandiin juga ini. Duh, suaranya ngaruh banget, teman-teman. Suaranya jadi ya jelek lah, bisa dibilang kurang bagus gitu ya, dibandingkan pas ini umur 6 bulan, teman-teman. Dan ini saya coba membersihkan ya, seperti dekat hidung, dan itu jawer saya kayak gituin ya. Itu kan jawernya itu kurang apa ya, kurang lurus ya. Makanya yang doyong ke kiri saya ininya ke kanan gitu ya. Dioles-oles ke kanan biar nantinya berdirinya tegak, teman-teman ya. Dan ini saya kasih air hangat, teman-teman ya. Ini untuk supaya si ayam ini nyaman ya, dan kokoknya juga bisa lebih apa ya, lebih bagus gitu ya. Sebenarnya ayam pelung ini ya mau dimandiin juga, mau dikasih apa ya, tapi kalau bibitnya itu kurang bagus, tetap aja ya kurang bagus. Tapi ini insya Allah lah, ayam ini lumayan ya. Oke, teman-teman ya, mungkin tidak lama ya di video kali ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Oh ya, teman-teman ya, jangan lupa terus dukung channel ini, teman-teman. Oke, terima kasih ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.